International Day of Happiness ya. Jadi kita harus bahagia. Bukan cuma hari ini aja, kalau bisa seterusnya ya. Temukan apapun dalam hidupmu yang bisa bikin kamu bahagia. Bikin senyum sedikit aja setiap hari. Supaya hidupnya bisa lebih ringan, ngejalaninnya lebih enak. Kalau kita manyun aja, merengut aja, mikirin yang kemarin-kemarin bikin bete gitu. Kayaknya hidupnya gak akan... Gak seru gitu. Berat gitu ngejalaninnya. Kan momen itu gak akan kembali lagi. You know, time flies gitu. Artinya... Waktu terbang-terbang. Enggak. Waktu ini lucu adalah ini. Laler. Time flies. Iya, lebih lucu. Lucu ya? Itu lucu. Tapi yang pasti ini ada pasangan yang lagi bahagia-bahagia banget. Baru menikah kalau nggak salah di tanggal 10 Februari. Oh, mendekati Valentine ya berarti ya. Ada Okan dan Meili. Okan dan Meili dan pengantin baru. Semua, thank you for coming. Silakan duduk. Mau minum? Coba, kalau pengantin baru, kalau minum apa-apa, di mana-mana masih sop-sopan gitu nggak sih? Aduh, ribet ya, kalau kayak gitu ya. Aku dengar katanya Okan ini mengatakan bahwa hari pernikahannya itu paket hemat di tanggal 10 Februari. Maksudnya apa paket hemat? Nggak ngundang-ngundang orang gitu? Bukan. Oh, bukan. Kalau itu emang acara keluarga. Oke. Paket hematnya adalah... hadiah perkawinan, hadiah Valentine, hadiah ulang tahun jadi satu. Oh, oh iya, karena berdekatan iya, semuanya. 10 Februari ulang tahun dia. Oh, ulang tahunnya. Hadiah terindah ya. Iya, hadiah terindah buat dia, nyaman buat gue. Nyaman gitu kira-kira deh. Terus Imlek juga mendekati sama. Jadi semua jadi satu lah pokoknya. Jadi rame ya. Iya. Rame. Dan itu si temanya katanya vintage. Itu dari siapa idenya? Oh, shabby chic ya, ya mendekati gitu ya, warna-warni kemeh-kemeh. Itu dari istri. Semua. Dari jadi semuanya kamu konsepnya. Iya. Ya, menyenangkan banget ya kalau suami terserah deh gitu. Berarti nggak ada yang bikin stres dalam hal apapun pas mendekati pernikahan itu atau sempat ada tegang-tegang gitu nggak? Ada ya. Stres ada. Ada lah namanya ngurus-ngurus gituan. Apa sih? Tapi kan pakai wedding organizer segala macam kan? Iya, tapi tetaplah ada. Tetap ada hal-hal kecil. Hal-hal yang menguras pikiran. Tapi gak usah sampai ribut gimana gitu dong, karena biasanya justru pas mendekati pernikahan katanya saking tegangnya tuh bisa yang kacau. Aku ada teman aku yang 2 minggu sebelum nikah gak jadi lalu, lagi, gak jadi lalu, gitu lalu, mulu lalu. Gitu loh. Gak sampai segitu sih. Gak sampai segitu. Dan mereka sudah lalu, ada tayangannya sedikit ya dari Instagram nih kalau gak salah kita nyolong-nyolong, sorry ya. Copywriting kita itu dulu. Ini dia. Waktu kaya maupun miskin, apakah engkau bersedia? Iya, Okan bersedia. Ya. Kiri bersedia. Ini impian siapa yang kayaknya banyak deh orang yang mimpi kalau nikah itu pengen di outdoor, di pinggir laut. Sebenarnya 95% tuh semuanya konsep dia sih. Oh gitu, kamu nurut aja. Gua deg-degannya takut hujan. Selesai kalau hujan itu. Tapi kayaknya enggak cerah ya. Nah ya itu ya udah, cuma modal yang di atas sama menjalankan niat dia. Iya seneng banget. Karena kalau hujan mah. Iya. Geladi resiknya hujan ya? Oh, geladi resik hujan. Kan tangan sama 10-9 geladi resik. Oh iya hujan, kan, pas gede. Sebelum itu. Dan tempatnya tuh belepotan udah. Iya pasti, ya, karena itu kan mesti dihias dari sebelumnya kan. Tapi pas hujan. Tapi kamu gimana rasanya Meili? Pasti menyenangkan sekali punya suami yang ya udah nurut aja deh, apa aja deh terserah gitu. Nggak galak dia sama sekali nih. Udah dari bulan... Galak sih enggak, cerewet aja. Oh, cerewet. Apa yang paling cerewet dari Okan tentang halus apa? Halus sampai nusuk ya. Semuanya cerewet. Sampai detail-detail juga cerewet banget. Oh iya, setiap hari juga sampai sekarang masih? Iya. Udah makan belum? Udah ini belum? Pergi pakai baju apa gitu-gitu? Cerewet? Cerewet. Serius lu? Oh my God, terus kamu nyikapinnya gimana ya? Pakein lakban aja kali. Hampir kesana arahnya. Begitu. Apa yang paling bikin dia cerewet sehari-hari itu apa yang paling sering penampilan atau ditanyain makanan kayak atau... di rumah itu
sikat gigi bisa jadi masalah ribu. Emang kenapa sikat gigi? Taruh enggak ya, taruh enggak di tempatnya. Oh, kamu ini, kamu tuh rapi banget. Terus kalau kayak aku salah buka cotton bud, tuh kan cotton bud ada yang udah kebuka, terus aku lihat yang ada masih baru, itu gak kelihatan kan ketumpuk-tumpuk, aku buka, yang kayak gitu bisa ribut. Oh, bukan ribut itu, gak, cuman ribut ya kamu rapi banget. Ya, detail banget. Kamu OCD, say. Aku bisa merasakan feeling, iya aku ngerti tuh. Sikat gigi taruh di garasi, gue bete tuh kayak gitu. Nah gitu ya, tapi jadi itu. Gua harus, jadi kalau gue mau cari, merem pun harus dapat gitu. Iya, ya, bener-bener. Jadi gue kalau digeser, waduh. Iya. Repot. Tapi nggak apa-apa katanya. Katanya bagus kalau pasangan itu berbeda. Beda. Tapi beda oke, tapi sejalan juga penting ya. Nah sejalan. Nah ini mumpung masih awet nih, masih baru-baru. Mumpung masih awet. Ya, awet terus dong. Ini kesalahan ya. Masih baru. Iya. Masih baru. Supaya awet terus. Ini satu pikiran atau enggak? Yeah. Satu hati atau enggak? Satu jantung atau enggak? Satu jantung kagak bisa. Satu jantung itu kayak kembar dempet gitu loh. Lebih ke perumpamaan teh. Satu hati gitu pemikiran. Jadi kalian harus duduk berhadapan. Oke. Duduk berhadapan. Perasaan enggak enak ini. Nanti kalau aku sebutin satu kata ini, apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata ini? Oke? Langsung untuk pertama kali ya. Udah, siap ya? Harus at the same time ya nyebutinnya ya. Oke, yang pertama. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata warna? Pink. Ya ketelaton kamu. Ini loadingnya lama. Dia ke saya atau saya ke dia? Enggak, barengan. Jadi kayak misalnya gini, aku lihat-lihatan ya. Dito, sebutin warna atau makanan atau apa? Makanan. Siomay. Gua bingung. Kayak enggak apa-apa. Ya udah, pokoknya gini aja ya. Ulang. Cepat aja. Ulang. Langsung aja. Ya. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata makanan? Somay. Oke. Langsung ya. Udah mulai. Liburan. Inggris. Oh, mau bilang Korea. Ya udah beda. Beda. Lagi ya. Lihat datang lagi. Barengan ya. Oke. Rumah. Bersih. Apa bintis? Bersih. Enggak bersih, dia kan suka bersih. Oh, bersih. Oh, iya. Lagi ya, lihat-lihatan. Bintis yang bersih. Lagi ya. Lihat-lihatan lagi. Uang. Ya. Banyak. Banyak banget. Amin. Bener tuh. Berikutnya ya. Coba lihat-lihatan. Cinta. Banget. Asik ya. Coba ya. Oke, yang cepet ya. Okan. Cerewet. Jujur nih banget. Oke. Kangen. Banget. Lucunya. Anak. Banyak. Anak empat. Kita bahas abis ini ya, serius. Mau anak empat tetap di sini aja. Dari lahir udah keren.